Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Petani Desa Channel. Di video ini kami akan menanam jeruk keprok ya, jeruk keprok hasil cangkok. Ini saya open dulu, saya kasih sungkup karena cangkoknya, hasil cangkok akarnya masih muda ya, masih kelihatan putih. Lalu saya ambil ini karena terburu, karena sudah mulai kemarau ya. Saya enggan untuk menyirami karena kebunnya jauh. Saya potong, saya ambil, saya open dulu, saya sungkup. Ya, ini saya diamkan selama 3 minggu, lalu saya akan tanam. Ini untuk menanam saya lubangi ya. Ini tidak saya kasih pupuk kandang karena pupuk kandang bisa memancing rayap. Untuk cangkok tidak saya kasih pupuk kandang karena pupuk kandang bisa memancing rayap, nantinya bisa memakan cangkoknya. Akarnya sudah terlihat keluar. Ini plastiknya, dibuang polybagnya. Kita padatkan samping-samping yang dekat dengan batang, jangan dipadatkan karena nanti bisa merusak akarnya. Lalu kita siram. Jadi karena saya sungkup sudah 3 minggu, akan saya buka.
Terima kasih. Kurang lebihnya saya menanam jeruk, saya menyampaikan tentang penanaman jeruk. Saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih atas tergabungnya dengan kami Petani Desa Channel. Dan untuk lancarnya kami membagikan tutorial yang lain, kami memohon untuk menombol subscribe di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.